kita masih dalam perjalanan untuk balik kembali ke posko. Untuk menyeberang sebelah, kapalnya harus diseberangin kembali supaya untuk bisa lagi melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Melza, tim Humanity Medical Service, aksi cepat tanggap melaporkan. Saat ini kita akan menuju perjalanan menuju Pelkes, pelayanan kesehatan. Jarak yang kita tempuh dengan normalnya biasanya 45 menit menuju lokasi. Karena kondisi banjir itu bisa mencapai 2 jam perjalanan. Baik, sekian laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napin menanjak di mana aja nih? Oh, itu ke dalam kan? Oke, ke sana dulu. Naik dong, naik. Udah kan? Ajar, ya, gas. Jangan begitu.